Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, kami mengucapkan syukur. Terima kasih. Saya mau bersaksi tentang Pedro Ronggi. Pada malam yang pertama kali saya datang, Alsa bilang tentang buang air kecil Cakra luar, sudah salah. Saya lagi, tapi kenyataan saya malam pertama kali saya sampai pagi tidak pernah buang air. Lalu tapi karena saya bisa di tempat ini dibawa oleh Pak Dasar Wijaya dan saya sebagai tukang urut, tapi sudah 50 tahun menjadi tukang urut. Setiap orang datang, kadang-kadang dari Medan, Padang, di Jambi, datang ke rumah saya mengurut. Saya bilang, Bapak di Medan aku ada tukang urut. Katanya kesini baru sembuh. Kataku, bukan saya sembuhkan Bapak, Tuhan yang sembuhkan Bapak, bukan tukang urut. Ada yang lebih Padang. Tapi selama saya jadi tukang urut, kadang-kadang orang sakit pinggang datang ke rumah saya, datang pertama kali. Kedua kali kalau dia masih datang, saya coba mikir, kenapa kekurangan aku? Maka pasien itu masih gampang. Terima kasih. Terima kasih.